lagi di channelnya aku, channel Mama Sika. Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya aku, channel Mama Sika. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, amin. Share kembali kegiatan terbaruku sebagai ibu rumah tangga dengan satu anak. Seperti biasanya, aktivitas aku mulai di pagi hari setelah suami aku berangkat kerja. Planning aku hari ini, aku tuh kepengen banget masak masakan yang ada di menu hajatan atau menu berkatan kondangan gitu loh teman-teman, kalau di desa atau di kampung. Aku kepengen masak ini gara-gara kemarin temen aku itu ada yang WA minta spill resep oblok-oblok tempe. Padahal sebelumnya tuh aku belum pernah sama sekali masak ini, dan untuk ibu aku juga jarang banget masak ini. Pernah juga masak ini itu pas waktu ada hajatan di rumah ibu aku, tapi yang masak itu orang lain gitu, rewang teman-teman. Alhasil aku memasaknya pakai bumbu sesuai feelingnya aku, dan ternyata hasilnya pun gak kalah beda 11-12 lah kalau sama di menu kondangan atau hajatan-hajatan gitu loh teman-teman. Ya kali masakan sendiri dipuji sendiri ya teman-teman. Tapi seperti biasanya sebelum aku mulai memasak, aku selalu mau bersihin dulu di area cucian piringku, supaya nanti kan kalau masak memerlukan perabotan yang keluar semua lebih banyak. Daripada cucianku tambah menumpuk dan tambah banyak, ini aku mau cicil sedikit demi sedikit dulu biar sinknya bersih, gak ada kotorannya, biar lebih rapi, masak pun juga lebih enak dan nyaman. Gak tahu kenapa sih udah terbiasa juga ya teman-teman melihat dapur itu bersih dulu sebelum masak. Padahal ini aku udah cuci piring part yang kedua. Tadi yang pertama bangun tidur udah aku cuciin yang sisa semalam, dan yang part keduanya setelah aku buatin sarapan suami aku. Sebelumnya ini aku mau rapi-rapiin dulu belanjaan aku yang tadi udah aku beli di Bude Warung. Tadi aku beli telur setengah kilo, ini aku udah bersihin, mau masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu. Dan tadi aku juga sudah refill tehnya aku karena memang stoknya habis. Ini itu video sebelum aku belanja bulanan setelah pulang kampung kemarin, karena memang semua-muanya stok belanja bulanan aku habis, jadi aku beli seperlunya. Dan nanti pas akhir bulan aku sudah belanja bulanan sama suami, tapi memang videonya belum aku edit, tinggal edit aja nanti. Kalaupun sudah siap pasti aku upload, mungkin videonya setelah 2 atau 3 video setelah ini teman-teman. Dan tadi aku juga beli 1 on cabenya aku campur ya teman-teman, cabe merah sama cabe hijau, karena kebetulan kan hari ini aku mau masak oblok-oblok tempe yang dominannya tuh pakai cabai hijau. Dan untuk cabai merahnya rencana aku mau bikin balado telur. Tapi sebelum aku mulai memasaknya, ini mau aku rebus air terlebih dahulu untuk aku siapkan stok teh. Dan ditunggu satunya daripada nganggur, aku juga ngerebus air untuk ngerendam soun atau mie soun. Dan ini penampakannya mie soun aku teman-teman, aku beli di Bude Warung itu satunya 3.000 apa 3.500 gitu, aku lupa. Nanti mau aku tumis dengan jamur kuping atau jamur yang hitam itu, dengan juga lombok hijau juga, karena memang kan menunya hajatan itu pasti ada mie, pasti ada oblok-oblok, dan ini aku pengennya pakai yang mie soun. Aku beli segitu aja udah jadinya banyak banget, dan bisa menjadi stok makanan aku selama 3 hari ke depan waktu itu teman-teman. Dan lanjut, sambil aku mau ngerebusi telur, ini aku mau siapin juga untuk sambal baladonya. Untuk bahannya cuman bawang merah, cabe keriting, cabe setan, dan tomat. Aku tambahkan juga sedikit terasi dan 2 butir kemiri. Baru setelahnya ini aku rebus setelah kompornya itu nganggur. Tadi untuk air rebusannya udah mendidih, aku masukkan si jamur kupingnya. Baru setelahnya itu aku rendam, lalu aku iris. Teman-teman kalau lihat video aku kali ini kok loncat-loncat, karena memang kan selonggarnya kompor pasti aku tempatin untuk menu selanjutnya, karena biar masak pun lebih cepet, lebih sat-set kalau nunggu satu menu nyelesain, apalagi sambil dibikin konten itu bener-bener lama banget teman-teman. Jadi aku meminimalisir waktu, jadinya biar lebih sat-set dan lebih cepet, masak pun juga cepet selesai. Dan selanjutnya ini aku mau
siapin bahan untuk tumis mie sokonya. Bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, cabai hijau sama sedikit cabai setan supaya ada pedesnya. Untuk jamur kupingnya juga sudah dingin, lalu aku iris, aku siapkan juga. Baru lagi-lagi nunggu kompornya nanti sudah longgar, aku mau tumis si miso on. Untuk rebusan telurnya aku juga sudah matang. Ini mau aku rendam dulu dengan air yang dingin, baru nanti mau aku kupas dan aku goreng. Sambil menunggu juga, karena cabenya tadi kan baru aku rebus. Setelah aku rebus, aku haluskan dan aku tumis dengan sedikit minyak supaya sambalnya itu awet dan tahan lama. Secara bergantian kompor nganggur satu, yang satu aku rebus terus. Dari tadi tuh aku ngerebus air terus ya teman-teman, kalau kalian merhatiin. Dan kali ini aku ngerebus airnya untuk merebus tempe semangit, karena untuk oblo-oblo tempenya aku campur dengan tempe semangit. Kemarin itu aku beli di Bude Warung, dikasih gratisan teman-teman, alhamdulillah. Sambil aku merebus tempenya supaya tidak bau langu, ini mau aku siapin untuk bumbu oblo-oblo tempenya. Bumbunya sangat-sangat simpel, cuman bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri dan cabai hijau. Maksud aku cabai rawit yang warnanya masih hijau itu loh teman-teman, yang nggak begitu pedes. Kalau cabai setan kan pedesnya pedes banget ya. Ini biar sedang-sedang aja. Untuk bumbunya aku blender aja, aku benar-benar lagi malas ngulek. Setelah bumbunya halus sudah aku tinggal, nanti tinggal aku masak. Dan ini aku mau numis si miso onnya terlebih dahulu. Yang pertama aku tumis seperti biasa, ada bawang merah, bawang putih, cabai aku masukkan, dan si jamur ini biarkan sampai benar-benar layu. Jangan lupa diberi seasoning, gula, garam dan penyedap. Baru aku masukkan miso onnya, aku masukkan yang agak terakhir-terakhiran karena ternyata miso on ini tuh lebih cepat hancur dan remuk teman-teman, gak bisa utuh. Apa mungkin pas waktu aku tadi ngerebus di air mendidihnya kelamaan atau gimana, aku juga kurang tahu karena ini memang baru kali pertama. Tapi overall rasanya pun benar-benar mantep banget, dimakan gini aja tuh udah nikmat, apalagi ditambahin sama nasi anget teman-teman. Aduh, kalian wajib coba dan kalian wajib recook. Setelah miso on aku matang, ini aku mau goreng telur dan juga goreng tempe semangitnya. Tadi aku goreng lagi sama tempe yang masih segar aku juga goreng. Pokoknya biar gak bau langu aja. Dan ini untuk bumbunya mau aku tumis yang bumbu oblo-obloknya. Setelah air menyusut, aku tambahkan sedikit minyak, baru lombok hijau masuk sama si tempe masuk. Aku tambahkan sedikit air dan sedikit kecap. Kalau kalian gak suka kecap, nggak apa-apa, opsional aja. Biarkan sampai airnya itu menyusut dan habis. Oblo-oblo tempe semangitnya siap dihidangkan. Masya Allah, aku masak ini tuh seharian aku makan hampir 3 atau 4 kali, sedikit makan gitu. Memang benar-benar ngabisin nasi banget teman-teman, nggak tahu kenapa nafsu makan jadi bertambah. Dasarnya aku kan lidahnya lidah Jawa, lidah-lidah desa. Kalau masakannya menu-menu desa seperti ini ya ngabisin nasi, tapi kalau menu-menu yang kota gitu malah makannya agak gak nafsu, atau ya memang suka sih teman-teman tapi gak begitu ngabisin nasi. Ya pokoknya mohon dimaklumin aja lah ya. Miso on sudah matang, oblo-oblo tempe semangitnya juga sudah matang. Lanjut ini mau aku bikin sambal telurnya, pelengkap aja untuk lauknya. Seperti pokoknya seperti yang ada di hajatan-hajatan. Kali ini menu aku benar-benar lengkap banget, nikmat banget. Dietnya besok aja lagi lah pokoknya. Dan segini aja teman-teman untuk video yang bisa aku share ke teman-teman semua. Semoga kalian tidak bosan, ada manfaat yang bisa kalian ambil, ada sisi positif yang bisa diambil dan buang sisi negatifnya. Jangan pernah beranggapan lebih ataupun aku gimana-gimana. Aku tidak bermaksud untuk pamer ataupun ria. Selebihnya aku cuma mau share kegiatan aku, siapa tahu bermanfaat dan berguna untuk kalian yang sudah nontonin video aku. Jangan lupa untuk follow Instagram aku @mamasika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Mama Sika. See you di video aku selanjutnya.